Sebuah lori membawa muatan cecair kimia jenis asid sulfurik seberat 24.8 tan terbalik selepas dilanggar sebuah lori pasir di kilometer 373 Lebuh Raya Plus Utara Selatan, arah selatan berhampiran Slim River Perak. Ia merupakan kejadian kedua melibatkan lori muatan bahan kimia terbalik dalam tempoh seminggu di negeri itu. Dalam kejadian petang semalam, Ketua Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat dari Balai Slim River, Muhammad Fazrul Azwan Norman berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.53 minit petang dan bergegas ke lokasi bersama pasukan unit bahan berbahaya Hazmat. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati sebuah lori tangki jenis Esotank membawa muatan asid sulfurik dengan kelikatan 98% dalam keadaan terbalik di bahu jalan. Katanya pasukan Hazmat bertindak melakukan proses penilaian bahaya dan risiko. Selepas mendapati tangki tersebut tidak mengalami sebarang kebocoran, pihaknya membuat proses pemulihan bagi memastikan tiada saki-baki bahan kimia tertinggal. Mangsa pemandu lori Muhammad Khairul Muhammad Mohar, 32 tahun, yang mengalami kecederaan di bahagian dada dihantar ke Hospital Slim River untuk rawatan lanjut. Operasi tamat pada pukul 12.15 tengah hari tadi.